Inilah hasil karya kreatif dari para pengrajin di Kecamatan Warubulian, Kabupaten Batanghari. Dengan bermodal bahan baku tanduk sapi dan kerbau yang menjadi barang berharga dan memiliki nilai jual tinggi. Pengrajin telah berhasil membuat berbagai macam jenis souvenir unik dan menarik. Mulai dari pembuatan gelang, tempat pulpen, pipa rokok, kalung, tempat handphone, dan bahkan miniatur alat musik, keris si Ginjai, serta miniatur motor Harley Davidson. Untuk proses pembuatan tergantung dari jenis souvenir yang akan dibuat. Seperti pembuatan gelang, mereka membutuhkan waktu selama 3 jam, namun untuk pembuatan miniatur motor Harley Davidson, pembuatannya bisa berlangsung selama 3 hari. Sementara untuk harga souvenir dan miniatur tersebut, dipatok dengan harga mulai dari Rp35.000 hingga Rp3 juta. Tingkat kerumitan, kalau yang seperti miniatur seperti ini, karena ada tingkat kerumitan tersendiri, bisa 2 atau 3 hari. Sekarang dari hasil yang kita buat ini, Bang, untuk harga sendiri, berapa kita yang hasil kita patokkan? Mulai dari harga ini variasi ya, ini ada juga di bawah ada pipa rokok, mulai dari harga Rp35.000 sampai dengan harga 3 jutaan. Firdana Atrio, Jambi TV.